Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para jemaah Namirah yang diridhoi Allah. Alhamdulillah saya sampai di Madinah Masjid Nabawi. Banyak orang yang melaksanakan puasa dan setiap menjelang berbuka puasa, menjelang maghrib, banyak orang yang sedekah untuk memberikan makan sekedar roti dan yang lain, terutama kurma untuk orang yang berbuka puasa. Mereka berharap pahala seperti orang yang berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam hadis Sunan At-Tirmidzi, An Zaid ibni Khalidin Al-Juhaini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a. Yang artinya dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala semisal pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Bapak Ibu para jemaah Namirah, semoga kita menjadi orang yang ahli sedekah, memberikan makanan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang berlimpah ruah, halal, lancar dan barokah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.